Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Rafael di sini. Nah, kali ini saya akan cerita sedikit ya bahwa gini ceritanya mungkin banyak banyak teman kita atau saudara-saudara kita yang asalnya punya iPhone ya. Kemudian mereka sudah pakai bertahun-tahun, tiba-tiba karena satu lain hal mereka sering lihat iklan, mungkin lihat banyak iklan ya apa handphone baru. Ya di Android terutama ya banyak handphone Android seliweran banyak banget dan modelnya bagus-bagus ya. Akhirnya mereka kepikiran untuk coba aja deh handphone handphone Android gitu. Nah, di saat dia pas beli, nah muncullah mereka baru menyadari, aduh gimana ya caranya memindahkan data saya yang ada di iPhone ke Android ya, terutama adalah kontaknya yang paling penting ya, nomor telepon semua segala macam ada di iPhone-nya, gimana cara mindahinnya ke Android. Ada beberapa cara ya sebenarnya untuk memindahkan ke iPhone nanti ke Android. Nah, kali ini saya akan share cara yang menurut saya cukup mudah ya, basicnya ya, walaupun ada cara lain tapi ini adalah cara yang umum yang bisa dilakukan dengan handphone Android apa saja ya. Gimana caranya? Yuk kita langsung aja. Oke, yang pertama kita masuk ke iCloud.com ya. Kemudian kita login, ke sign in. Masukkan email address dan password seperti biasa. Nah, setelah kita masuk, ya jangan lupa kita mau keep ya, sign in juga boleh. Nah, setelah kita masuk, kita akan langsung pilih konteks ya, kita select dulu ya, lupa ya, kita select dulu semuanya card yang mau kita export, kemudian pilih export free card, kemudian langsung save. Kita bisa taruh di desktop ya, kemudian kita langsung save ya. Kita boleh ganti namanya, file name nya, atau tidak usah diganti juga nggak apa-apa. Kita langsung save habis ini. Kita akan buka google.com ya, atau gmail.com juga boleh. Masuk ke gmail.com, kita login. Nah, kalau ada second verification, kemudian kita akan kirimkan SMS ya, tergantung kita mau ya sistem SMS atau yang Google Prompt. Nah, kebetulan yang saya punya ini masih yang SMS ya, sebelumnya masih SMS, jadi kita masukkan kodenya. Kita masukkan kode, kita akan dibawa masuk ke Gmail ya, karena kita masuk ke Gmail. Kemudian dari menu kiri atas pilih contacts. Kita akan masuk ke konteks yang versi baru nih ya, konteksnya kayaknya udah versi yang baru. Kita close, kemudian kita pilih export import ya, di sebelah kiri ada menu ada import. Jadi pilih CSV, kemudian kita pilih go to all contacts. Nah, setelah itu kita di sebelah menu kiri kita pilih import kontak, kemudian pilih choose file, kemudian kita pilih file yang tadi kita sudah save. Kemudian kita klik import. Nah, ini sudah masuk ya. Kontak kita sudah langsung masuk semuanya ke sini. Kemudian kita close, masuk ke Google kontak yang baru. Ya, kita close dulu. Nah, jika belum kelihatan, nggak usah khawatir, kita tinggal klik kanan, kemudian kita pilih reload atau control R. Nah, voila, sudah masuk semua konteksnya. Alright, gimana? Gampang kan? Nggak susah? Ya, memang ini caranya cukup, mungkin agak panjang sedikit, tapi mungkin nggak terlalu, kalau dipikir secara konsepnya adalah bahwa pertama, kita memindahkan, mengekspor data yang di
iPhone ya, karena di backup di iCloud, jadi kita ngambil dari iCloud, kita ekspor, kemudian kita importin ke Gmail kontak. Jadi itu saja intinya. Oke, selamat mencoba. Good luck guys, see you, bye.